kalau masalah itu kan versi dia ya, namanya anak-anak ya udah urusan dia. Ayu mama siapapun emang kalau udah itu ya teleponan biasa, sahabatan aja gitu. Kita lihat sosoknya ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dewasa yang kita kasih ya, insyaallah bisa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bisa. Kita nggak bisa ngomong dulu ya, kita kan mentirin, semuanya mereka yang ngejalanin. Siapapun itu kan semua jodoh, maut, rezeki kan Allah ya. Selain aja semua yang terbaik pasti buat Allah yang berdoa aja. Baiklah pastinya. Ya yang pasti apa adanya. Oh gitu. Belum. Halo Kayu, mau sedikit Kayu. Kayu tentang ini Kak. Kak tentang hubungan Kayu dengan Didi mungkin gimana Kak? Sedikit Kak. Baik-baik aja Mas. Berteman Mas semuanya, Mas siapa aja saya berteman iya. Dengan baik. Mas. Makin deket aja apa gimana Kak? Dekat. Dari soal jendari punya sakit mungkin gimana Kak? Tanggapannya Kak? Mas, kita mau berteman sama siapa aja semua yang penting baik. Halo. Yang hangat. Terima kasih banyak sih sebelumnya untuk buat Ayu dan keluarga, sambutannya hangat, nggak ada gap. Terima kasih buat Ayah Rojak. Ada sesuatu yang dibuat-buat antara gue sama Ayu, apa yang kita punya saat sekarang ini baik-baik aja. Gue sangat menjaga itu, saling support itu yang paling pasti. Dan yang paling penting dalam bentuk apapun, komentar di IG, Japrian apa segala macem gitu. Ya nggak apa-apa. Hanya orang mau berteman, saya tuh jadi takut loh sama kalian nih. Kalau saya mau dekat sama orang, maksudnya mau berteman sama orang, tapi disangkanya pacaran. Jadi saya takut kalau kemana-mana, jadi saya nggak bisa jalan sama cowok jadinya. Ya alhamdulillah aja gitu, jadi bisa punya waktu ya, gitu. Ya, kita undang, kasih surprise. Iya, si Pas itu yang kerjaannya deh, alhamdulillah dia bisa hadir. Ya apa kan, terus terang sama Ibu Maili ya, diem aja dulu, jangan ngumbar-ngumbar atau gimana. Jadi masih dirahasiain aja kalau memang dia dan dekat. Jadi sekarang agak nutup. Iya. Jangan sampai ngecewain Ibu Maya yang Ibu tahu sih. Intinya kalau belum benar-benar baik, belum dikenalin dia. Iya. Karena udah banyak waktu tuntutan dari Ibu Maya soalnya dia. Harus begini ya, gak selektif lah gitu. Sekarang bukan buat diri kamu lagi, untuk anak kamu kalau ini gitu. Utamain untuk anak kamu, bukan kamu nyari pacar, sekarang cari suami. Kita semua serahin semua sama Allah. Mungkin kan kalau emang udah saatnya, siapapun itu orangnya, ya kalau orang tua sih hanya mendukung dan berdoa. Yang terbaik pastinya buat Ayu. Juga Ayah udah masukin semua keretanya yang baik, yang seiman, pasti yang soleh, bisa mimpin jadi imam yang baik. Harus selektif, jangan sampai ulang. Ya maupun orang biasa yang penting baik, maupun dari kalangan artis atau pengusaha yang penting baik, betul-betul setia dan sayang, bisa memimpin dan menjadi sebagai ayah bikis yang baik. Semuanya juga masuk. Ya doain aja terbaik jodoh buat Ayu. Siapapun dia, niat baik, terus ikhlas. Tahu Ayu ya apa punya adanya. Anak ya, bukan buat Ayu aja kan, tapi mesti anak mau keluar. Saya sih nggak siapnya. Udah ya, gue bukan muda lagi lah, umur juga udah tua gitu loh. 2020 ini gue 39, nanti Juli 39 tahun. Jadi ya pilihannya udah makin dikit sebenarnya. Kayak sih gak perlu PDKT lah, udah tua juga, emang gue anak bocah PDKT. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi.
ditekan ya tombol lonceng merahnya.